Apakah kita mau tanya nih, apakah Pak Kadis Kota dan Kadis Provinsi harus naik ke atas? Kita minta pendapat dari kau. Naik. Tadi pertanyaan saya, bahwa SK Gubernur 1300 2020 mengenai UMP Provinsi, bahwa UMP Provinsi 2021 tidak naik. Salah satu poin yang dijadikan dasar Pak Gubernur adalah rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi yang katanya merekomendasikan untuk tidak naik. Itu apakah benar Dewan Pengupahan Provinsi tidak naik? Apakah kita mau tanya nih, apakah Pak Kadis Kota dan Kadis Provinsi harus naik ke atas? Kita minta pendapat dari kau. Naik. Ya, sudah kalau nak gitu ya sudah. Enggak apa-apa, saya mau surat. Ya, apapun jawabannya kami ini. Enggak apa-apa Pak Kadis. Enggak usah takut. Ayo. Kasih jalan, kasih. Corona dia tuh. Tapi kalau Pak Kadisnya enggak mau naik, enggak berani naik. Sama brigade kasih pagar betis supaya beliau aman. Supaya beliau aman. Kasih pagar betis. Oke. Pak. Wah ya, ternyata datang juga yang namanya Pak Semar Mata ini. Beda sama Pak Tato, datang juga beliau itu. Pak Kadi, satu tadi pertanyaan saya, bahwa SK Gubernur 1300 2020 mengenai UMP Provinsi, bahwa UMP Provinsi 2021 tidak naik. Salah satu poin yang dijadikan dasar Pak Gubernur adalah rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi yang katanya merekomendasikan untuk tidak naik. Itu apakah benar Dewan Pengupahan Provinsi tidak naik?
merekomendasikan gubernur tidak naik, sebab di situ ada Pak Kadis Nakes juga. Itu pertanyaan yang pertama. Yang lainnya silahkan apa yang dibicarakan nanti. Permintaan kita adalah sampaikan kepada gubernur cabut SK 1300 2020. Betul? Monggo. Silakan Pak Kadis. Dengerin, diam itu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik. Diam dulu. Apa yang disampaikan tadi sekarang proses. Diam dulu. Ayo, diam dulu. Silakan, Pak. Melalui proses pembahasan dengan Dewan Pembahasan. Itu kita hormati dalam perubahan apa harusnya. Jadi ada permintaan dari guru bahwa ada kenaikan, cuma kata-kata ada kenaikan. Sudah. Berarti tetap guru pengen naik kan, Pak? Di rekomendasi itu hanya ada kata kenaikan. Kita tidak tahu kenaikan berapa. Tentu kita perlukan adalah itu. Ya. Berarti itu. Berarti. Ya, Pak. Saya sudah dengar, berarti di situ ada kata-kata buruh tetap ingin naik, walaupun naiknya berapa tidak tahu. Akhirnya gubernur memutuskan tidak naik, betul? Maka dari itu kita aliansi buruh Batam meminta SK itu dicabut, betul? Sampaikan itu kepada Pak Gubernur. Itu bukan wewenang Bapak, tapi sampaikan kepada Pak Gubernur. SK itu untuk dicabut. Kita minta UMP itu naik, SK itu dicabut, betul? Bapak nggak perlu jawab, nggak bisa. Itu bukan menang Bapak. Iya betul, itu bukan menang Bapak. Sampaikan kepada Pak Gubernur. Terima kasih. Baik, saya akan sampaikan kepada Pak Gubernur apa yang disampaikan oleh Bapak-Bapak yang mengambil serikat pekerja Kota Batang ini. Terima kasih. Oke, silahkan yang lain tadi mau menyampaikan apa, monggo. Pertemuan itu. Baik, disilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup guru. Baik, saya mewakili Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam karena beliau sedang berada di Dinas Tenaga Kerja dan rapat yang baru selesai. Saya disampaikan bahwa ada dua usulan yang disampaikan oleh pihak pengusaha dan pihak pekerja atau serikat pekerja kepada PGS Wali Kota. Besok sebelum selesai makan siang, surat tersebut telah selesai akan dikirimkan. Informasi seperti itu, Pak, yang saya disampaikan. Ya, satu pertanyaan saya. Itu kan usulan pengusaha dan sikap pekerja. Sikap Disnaker kayak apa? Sikap Disnaker Kota Batam. Jangan melempar beradu antara buruh sama pengusaha, tapi Disnaker nggak punya sikap sendiri. Betul, Pak. Betul. Apa yang Bapak sampaikan benar. Saya hanya mewakili, hanya disampaikan seperti itu, Pak. Disnaker seperti itu. Bisa disampaikan. Bapak enggak keputusan. Kenapa Bapak hari seharusnya Kadis Naker langsung hadir di sini memberikan keputusan. Kenapa seperti diperlakukan? Kenapa kami diperlakukan ini semua? Baik, saya akan menyampaikan ke Kadis Naker, Pak, yang disampaikan Bapak hari ini. Sampai kapan sampai? Benar, Pak. Ya, Pak. Terus kalian. Ya, hajar di luar banyak. Makanya, Pak. Makanya, Pak, sampaikan kepada Pak Kadis Naker Kota. Selalu kalian bermain. Jangan sampai pekerja itu selalu diadu dengan pengusaha, tapi Kadis Naker sendiri tidak mempunyai sikap. Betul nggak? Jadi bawa nanti rekomendasi ke Wali Kota PBS Pak Samsul Barung ini loh. Nah kalau kami tanya sikapnya Kadis Naker apa? Nggak ada. Uang badan, Pak. Betul nggak? Besok kita gerutuk lagi Kadis Naker. Betul? Itu. Yang Bapak itu adalah Kadis Naker, Kepala Dinas Tenaga Kerja. Saya paham, Bapak tidak mempunyai kewenangan. Terima kasih, Pak. Sampaikan sama Pak Kadis Naker. Pak Kadis Naker Kota Batam. Jangan buang badan, Pak. Harus berani bersikap. Kan gitu. Oke? Oke?
Nah, apa? Anggota Dewan Provinsi. Satu pertanyaan saya, bisa nggak menekan gubernur untuk mencabut SK 1300? Terima kasih perwakilan Pak Kadis Naker Kota sama Provinsi. Kita dengerin. Satu hal Pak, satu pertanyaan dulu. Tolong tekan gubernur untuk mencabut SK 1300. Sebagai wakil kami, sebagai wakil rakyat kami. Silakan Pak. Terima kasih. Hidup buruh! Hidup buruh! Kurang semangat. Hidup buruh! Buat teman-teman buruh, hari ini kami sudah bertemu dengan 5 perwakilan buruh di Rakyat 6. Dan kami sudah membicarakan semua. Perlu teman-teman ketahui bahwa DPRD termasuk kami juga adalah hanya buruh kami mungkin berbeda. Karena kami dikontrak hanya 5 tahun. Kalau Bapak dikontrak seumur hidup ya tetap aja mau. Betul gak? Sama-sama buruh, kan itu? Ya, oke. Terkait dengan aspirasi daripada teman-teman buruh, kami akan langsung menyampaikan kepada Pak Gubernur. Kami akan kawal. Dan kami mendukung daripada buruh. Hidup buruh! Hidup! Terima kasih. Jangan buruh! Sudah, sebentar. Itu minta pimpinan aliansi maju ke depan memberikan surat yang dimanahkan sama saya karena yang berhak memberikan naskah. Mana? Aliansi. Mana teman-teman aliansi? Saya tunggu ya kawan-kawan. Jadi kawan-kawan dititipkan sama saya sebelum berangkat Pak Kadis dan yang lainnya serahkan dan disaksikan orang yang ada di sini. Ada Bu Andi. Ini suratnya ada di sini. Silakan dibaca kawan-kawan balik. Apakah ini yang dititipkan tadi sama saya tuh? Pas ya. Oke, sepatah dua kata berpatah-patah pun gak apa-apa, yang penting damai. Mau dibaca atau apa? Serahkan aja lah, mau dibaca juga ya? Hah? Yang jelas begini, apapun rekomendasi detik Kota Batam, kita harus ikut aturan, titik. Itu aja, dan lebih nih, jangan di... Plinter-plinter. Lagi. Jangan di plinter-plinter. Nanti angka 8 jadi angka 0 pula, kan gitu? Ya. Betul enggak? Buka, baca. Iya, itu diserahkan sudah kepada Kadis Provinsi 1, berarti penyerahannya juga ada ke Pak Kadis. Artinya, yang kita lakukan hari ini, kita sudah serahkan sama mereka. Kalau mereka yang bohong, mereka besok yang digeruduk. Okay. Ya? Udah Bang. Bang Andi silakan ngomong, Bang Andi. Baca, baca. Nah, gak jadi masuk berarti kita ya. Indonesia sejak dulu tak selalu dipuja-puja di Sarkan bunda tempat perlindungan itu sampai kita menutup mata. Terima kasih.